Okey. Fuh, otak aku ya sangat-sangat hebat. Balutan dia sangat lama ke aku nak buka tadi. So, inilah dia. Tengok ni. Mario Kart Live Home Circle. Ya. Kita tengok. Okey, ni kita akan tengok apa di dalam. Yeah, Home Circle. Okey, Home Circuit ni di mana mereka boleh bermain di dalam rumah, tapi mereka akan dapat mengawal sendiri dan juga boleh lihat daripada first person shooter ataupun FPS. Dia akan kawal ni dan juga mereka boleh berada dalam ni sebagai contoh. Ha, tapi lebih detail aku akan tunjuk dalam video kemudian. Ha, macam mana cara untuk main dia. Alright, so kita tengok dulu box dia. Mario Kart Live Home Circuit. Ya, yeah. Ni hanya ada satu Mario je, ada satu version lagi iaitu Luigi. So, kotak daripada Nintendo. Ha, kita lihat belakang dia. Okey, korang boleh buat circuit sendiri kat rumah dan korang boleh kawal dia di dalam Nintendo Switch. Hu, sangat-sangat cantik guys. Wah, terpulang kita nak buat lapan circuit dia ataupun bulatan boleh circuit dia. Alright, mostly tulisan dalam bahasa Jepun ke? Jepun kan Chinese. Aku tak pasti lah ini. Alright. So, tak payah tunggu masa. Jom, kita unboxing. Yeah. Dah ready? Yeah. Okay, jom. So, aku beli ni untuk anak aku main ketika musim PKPB. Alright. Aku dapat case lagi tu. Okay, kita unboxing. Kita lihat. Okay, jom kita tengok apa yang di dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kereta. Okay, tunggu. Iman, jangan. Okay, pertama kita ada. Dia tunjuk. Apa ni? Features dia lah yang berada dalam tu. Okay, aku tak faham. Okay, korang boleh translate untuk aku. Alright, so, yang seterusnya. Adik. Itu dia. Belakang kosong. Itu dia. Kita tengok satu persatu. Okay, dia bagi kita kabel. Dan klik channel. Untuk charge. Untuk charge Mario tu. Okay, kita buka satu. Charge Mario. Dan tekan butang bell dan klik channel. Butang klik channel. Lagi ya? Lagi ya? Kita boleh buka macam ni kot. Buka macam ni. Okay, macam ni. Apa ni? Apa ni? Mario. Okay, ni kita letak tepi dulu. Kita bagi surprise. Sabar dulu. Okay, kita tengok ada kotak ni. Tak ada apa. Okay, kotak kosong. Kita letak balik. Okay, kita buka ini pula. Apa ni? Satu-satu. Oh, inilah dia punya home circuit dia. Okay, kita buka satu persatu home circuit dia nak. Kita tengok. So, okey, belakang ni ada apa tak? Kakak ada apa tak? Okey, tak ada. Tak ada, kita letak. Letak dulu ni. Ada Mario ni. Okey, tak ada. Wah, belakang tapi kotak dia ada benda. Ha? Sekejap, kakak ni buka lagi. Jom buka lagi. Okey, tunggu je. Iman tunggu dulu. Okey, kita tak ada tepi dulu. Tak tepi dulu. Okey. So, ni home circuit dia. Kita ada beberapa home circuit dia. Okay, ini nombor dua. Nombor dua. Okay. Maju hijau. Ni cara-cara untuk bina home circuit dia lah. Home circuit dia nanti aku tunjukkan cara-cara untuk binaan dia. Okay, ini nombor satu. Satu, dua, tiga. Ini nombor tiga. So, kita pergi ke susunan sebenarnya. Empat. Okay. Ini dia punya salah satu dia. Okay, dan kita ada. Untuk kotak kiri dan kotak kanan akan ada. Nampak biasa. Nampak macam kotak biasa. Tapi dalam sistem dia akan baca semua ni arah ke mana. So, kena ikut. Okey, dan kereta ni kereta ni tak laju pun. Kamu kita boleh undur, kita boleh gerak dengan kelajuan yang sangat-sangat boleh dimain oleh budak-budak. Jangan risau. Kalau Iman nak undur. Okey. Kan nak dapat. Okey. Alright, lepas tu charger tadi kan. Alright. Kali. Terusnya kita pergi part yang paling best. Ya. Aha. Mana susah sangat dia. Okey, tak apa-apa. Okay, biar sini kak. Okey. Tak apa. Okey. Okey, alright. Jom kita buka satu-satu. Tentenen. Nampak warna kuning. Tentenen. Hu. Itu dia. Okey, pelan-pelan. Okey, kita Mario. Sekejap eh. Okey, tengok tu guys, kita Mario. Sangat-sangat cantik. Ada kamera. Okey, kita tengok features dia. Kereta Mario ni ni adalah karakter Mario yang sangat-sangat popular. Okey. Tayang boleh bergerak. Okey. Dan part yang paling penting, nanti sayang. Part yang paling penting dia ada kamera. So kita boleh bawa kamera ni, kita bawa kereta ni
Okay, ini dia punya tayar. Oh, macam kereta Shankuro. So belakang dia, sangat jadi enjin dia. Dan yang pasti kereta ni kena cas dia. Mana lubang cas dia? Mana lubang cas dia? Ni ke? Mana? Ni. Dalam ni butang tu apa? Oh, ni butang on off ni asalnya. Ah, tengok bila kita on, dia nyala. Okey, so mereka boleh bawa kereta ni dalam rumah. Tengok, kita boleh kawal. Tapi dengan keadaan bermain game. Ha, ni macam main game lah. Mana biru? Okey. Biru tu sama ada dia kena dengan Bluetooth ataupun tidak. Okey. So memang dia kena Bluetooth yang pasti. Benda ni kena charge. Wow. Charge di mana? Aku belum tahu lagi. Ha ha. Nanti dapat tahu. Tengok guys, cantik. Bayangkan kalau anak-anak korang main benda ni kat rumah, dia tak laju pun. Dia just medium bagi aku melaju medium yang memang budak-budak boleh kawal. So kau buat circuit di rumah, guna benda ni, kawal dalam Nintendo Switch. Seperti kita kawal dia macam kita jadi Mario sendiri. Dia ada banyak lagi. Mana kalau kita main dia sebagai Mario, kita akan berlawan dengan 2-3 orang di dalam Nintendo Switch. Tapi pada yang sama, kita mengawal dia mengikut circuit dalam rumah kita sendiri, macam mana kita nak. Kalau kita letak dinosaur, kalau kita letak barang-barang lain pun sama je. Akan berada di dalam apa yang nampak di kamera ni, akan berada di dalam Nintendo Switch. So, macam mana nak tengok? Macam mana dia main? So, ke video yang seterusnya. Haha. Super Mario. Okay, sekarang kita nak bina dia pula. Alright, ini dia punya kiri kanan. Kita tak boleh bina sebab memang dah tahu tempat chef dia. Dah tak betul lagi. Okay, kita letak tepi dulu. Ni kita mention ni saja. Tadi tempat cas berada di sini. Haha, dia guna USB Type-C. Sangat-sangat charging, memang sangat cepat lah. USB Type-C memang well charged, well known lah sebagai charger yang sangat cepat. Okay, lepas tu ini kali ni kita akan tunjukkan cara-cara untuk bina circuit dia. Ni hanya perlu kiri, ni ke kanan. Boleh tu ke kiri ke kanan. Kalau kita ke kanan pun boleh, kalau kita nak ke kiri pun boleh. Okay, kita mulakan dengan nombor satu. Yeay. Mari uga. So, macam mana kita bina eh? Kita buka ni. Nampak tak? Nampak. Senang je. Wow. Lepas tu, kita nampak tak bawah ni? Kita tarik dia. Wow, senang. Okey, aku hanya tunjuk satu je. Lepas ni aku akan buat pula. Okey. Imam main dulu lepas tu kakak. So, okay, kita pergi dekat sini. Dia ni kotak biasa, tapi akan dibaca oleh sistem. Macam mana cara-cara dia akan baca lah. Kau nombor satu ni bagaimana dia akan baca satu persatu. Okay. Macam mana ya? Okay. Jalan raya betul kan? Macam mana ya? Okay, kita pergi ke speed test, speed building. Iaitu pembinaan dengan cara yang lebih laju. Okay, ini adalah yang nombor satu. Caranya sangat mudah. Okay, ini kita yang letak sini. So, nanti kita boleh main terus. Okay, so ini belakang, belakang bukan bahagian belakang. Dan inilah dia bahagian depan. Okay, bagian depan ni sangat cantik guys. Ada pizza. So, jangan terletak je ni. Dan kereta akan lalu sebegini. So, sangat senang. Ini menunjukkan pintu gerbang pertama. So, dia kena puluh 4 pintu gerbang untuk menang. Alright, so sekarang kita pergi ke video seterusnya. Cara permainan. Let's go Mario. Jangan.